selepas haji, apa yang korang boleh buat? Kalau kita orang kena refresh balik sebab area Mekah ni adalah tempat kediaman Nabi Muhammad, para sahabat dan Siti Khadijah. Dia je mula breakfast kat atas, buat sendiri je, memang standby lah tu. Sebab tu di Follow Coffee bawa banyak. Taklimat kali ni special daripada Ustaz Syukri. Okay, korang just imagine lah, ini adalah kampung korang. Tempat yang mana kita berdiri ni Ustaz nak tunjuk. Hadapan ni dulunya ada tapak Hotel Hilton, yang mana sebelum ada segala ni, itulah tapak rumah Abu Bakar, sahabat Rasulullah. So, kalau kita petang kan, Rasulullah akan ajak Abu Bakar main kat depan ni. Macam tu, masa dia budak, Nabi Muhammad main juga dengan member-member lain. So, just imagine, tak ada lapang kan, sebenarnya ada semua benda ni lah. In between tapak ni korang, so kita move lagi nak pergi ke tempat Marwah. Videografer Kak Yati adalah Kak Yati sendiri dan juga Abang Yati. Sebabnya korang ingat Kak Yati buat videografer? Tak ada guys, Kak Yati pandai dulu suka buat vlog. Macam ginilah ya keadaan selepas habis haji, memang ramai orang. Actually dah masuk dah orang yang nak buat umrah, sebab tu dah dipack. Okay, sekarang ni kita orang nak lalu di belakang. Korang nampak tak dalam building ke sebelah kiri ni? Kan ramai orang kan, itulah Safa Marwah, orang pernah buat sa'i. Dan berjalan di luar, kita orang akan straight. Kalau korang nampak je bangunan ni, di situlah Rasulullah berdiri membelah bulan. Ustaz Syukri cakap, bulan tu tercampak di belah kiri dan kanan tempat ni. Ustaz Syukri cakap, kalau kita berjalan di mana tempat Rasulullah pernah bijak, di situlah ada keberkatan. Di area ni, korang ingatkan crab base biasa je tak korang. Bulan tu memang terpelanting. Terpelanting dua. Sampaikan dua hirok tu nampak tengah-tengah. Maksudnya bulan tu jarak lah. So, di sinilah. Just imagine kita back to the future, kan? Kita orang ni sebenarnya dekat nak dengar aku, Ustaz cakap. Tak boleh clear. Dah lah Syekh Nahalau. Dengan askar kan tak ada kumpul. Ini part yang best. Korang nampak tak ada bangunan kuning tu? Itulah tempat orang Nabi. Weh, tempat Rasulullah dilahirkan. Imagine. Jadi kita tengok ini adalah kawasan-kawasan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Saya bagi tahu tadi ini maulid tempat kelahiran Rasulullah. Rumah kat kiri aja kan ni? Bawah tu kan? Ni, 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 ni. Sekitar dia depan, Rasulullah mengaji rad. Lepas tu kita orang dibawa ke satu tempat, iaitu di mana ada satu kejadian besar lah, iaitu kren jatuh tumbang dan ada jemaah kita yang menemui ajalnya di situ. Habis sesi semua orang berehat. Esoknya Kak Yati jalan-jalan je, exercise. Sebab yelah kita tak ada aktiviti sangat kat sini kan. Tengok burung merpati, jalan dengan Bang Yedi berdua, reti-reti. Laluan ni dulu Kak Yati selalu sangat jalan, especially masa waktu umrah lah. Lepas tu naik ke atas, belilah avocado drinks. Mostly jemaah-jemaah yang lepas habis menunaikan haji baru membeli untuk kenalan diri sendirilah. Kak Yati tunjuk area yang korang boleh beli untuk diri sendiri. Itu barang kemas. Especially perempuan lah, dapat satu cincin pun jadilah kan. Kak Yati suka tengok-tengok je guys. Kalau korang nak yang 916, minta 23 karat ya. Dia ada 22 karat, 18. Mesti Kak Yati beli untuk orang je ni. Lepas tu satu tempat ni Kak Yati tak nak pernah nampak. Waktu tu muka tertutup hijab aku kan. Tiba-tiba nampak je last pula kan. Tapi tak boleh lah, saja tunjuk kot lah ada nak ke sini. Nampak macam-macam design ada. Bolehlah belikan untuk orang tersayang kan. Mula Bang Edi yang beli, dia suka pakai dengan aksesori jubah. Tapi ridak ni lawa lah wey. Untuk perempuan kot nanti driver senang. Kalau tidak aku buat selimut besar sangat. Cantik kan ini wool. Belilah satu untuk diri sendiri. Get you, adalah kenangan. So kalau tengok shawl ke apa kan, teringat aku pernah beli waktu musim haji. Good things pasal TH ni, siapa yang dah shopping, korang boleh pack dalam kotak, lepas tu nanti kampus kan. Tapi ini bukan barang Kak Yati, barang jemaah lain. Kak Yati tunjuk aja. Itu je, next tu nak pergi Madinah.